Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Kali ini ada Fiction New ya, Lightning. Ini kita mau modif jadi R15 versi 3. Sebelumnya penampakannya seperti ini. Ini ya. Buat teman-teman yang mau modif Fictionnya bisa langsung ke sini ya, ke Fiction Modif Shop. Alamatnya ada di Sukoharjo Kendal, Jawa Tengah. Bisa kirim seluruh Indonesia dan luar negeri ya. Ini juga proses juga. Ini kita proses yang ini dulu. Ini mau modif pakai body full fairing R15 versi 3. Projectnya rubah bagian body sama bagian pelek sama swing arm. Sebelumnya kita lihat dulu ya penampakan sebelum dimodif seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti apa bisa teman-teman lihat sendiri ya di video ini. Dan jangan lupa jangan di skip ya, biar tahu prosesnya dan supaya bisa lebih paham. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat muter. Bagian depan ini masih ori ya. Ini yang udah dimodif saya ya. Ini modelnya dilepas satu, ini modif namanya ya. Seperti ini. Kemudian ini ya, seperti ini modif-modifnya. Kemudian ini modif patah tulang. Patah-patah seperti ini. Kemudian ini modifnya ditekuk yang ini. Nah, ini melengkung ya. Ini kalau orang tulang lunak ini seperti ini ya. Kemudian lanjut bagian tangki. Ini tangkinya, tangki bekas jatuh ini ya, seperti ini. Ini joknya dikasih koyo ya, ini masuk angin joknya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini post tapnya ngambang guys, jadi enggak ada injekannya ya, ini ngambang. Ini yang naik kakinya ngambang, enggak napa ini. Jadi enggak perlu seperti ini. Nanti kita ganti peleknya seperti ini, kita ganti. Oh, ini sennya juga unik, bisa goyang-goyang ya, ini anti patah. Kalau yang ini masih kenceng. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, lanjut kita bongkar ya, kita masukkan kandang macan. Ini juga lagi proses pengecatan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as update proses Fiction New jadi R15 versi 3. Ini masih proses pemasangan body, langsung ditangani oleh teknisi andalan Indonesia.
tampak depan, tampak belakang. Ini tampak belakang nih rambutnya nih. Yes, aduh. Sudah terlihat kegantengannya. Ini ngocok apa ini, Mas? Sukainya ngocok ini yang ini. Ini proses cat peleknya ya. Jadi nanti cat peleknya pakai ini. Masih kita proses warna dasar dulu ya. Nanti lanjut ke dua ini cat warna silver, kemudian lanjut warna candy merah. Ini sudah terpasang bagian armnya. Bagian bodi belakang, footstep depan belakang, swing arm. Bagian depan peleknya sementara pakai ini karena lagi dicat ya peleknya. Jadi untuk shocknya bagian depan masih pakai shock standar, cuma nambah stang jepit. Jadi versi hemat nanti mungkin kalau ada dana lagi bisa ganti shock upside down biar hedon. Mantap. Yang mau modif seperti ini bisa langsung ke sini ya, ke Fiction Modif Shop. Alamatnya ada di Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah. Bisa kirim seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang mau beli spare part, wadah. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sok biasa biar terlihat jadi sok upside down. Lanjut kita pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Untuk kali ini ada Fiction ini udah modif body full set punyanya R15 versi 3. Jadi dari belakang sampai depan ini udah full set ya. Ini kita lihat lebih detailnya nanti ya. Jadi ini adalah punya pelanggan dari luar kota. Udah bosen dengan tampilannya, jadi ini solusinya rubah ya, karena ini motor penuh kenangan, penuh perjuangan ya. Buat teman-teman yang mau modif motornya Fiction-nya jadi seperti ini atau model lain, banyak juga, bisa langsung ke sini ya, ke Fiction Modif Shop. Alamatnya ada di Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah ya. Apabila teman-teman luar kota, bisa juga beli spare part-nya aja, pasang di bengkel terdekat juga bisa. Bisa transaksi lewat aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya. Insya Allah aman, amanah, terpercaya. Ini lanjut kita. Ini misalnya saya naik dulu ya posisinya. Nih, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini kita menggunakan body full set original punyanya R15 versi 3. Jadi untuk kualitas ini sudah standar dari pabrik Yamaha. Kurang lebih seperti ini. Kalau posisi ridingnya ini masih cukup proporsional ya. Ini lebih lanjut langsung mendekat saja. Oke, dilihat langsung dari depan ya, bagian depan ini. Ini bodinya ori R15 versi 3. Ini ada tambahan variasi alis.
Kemudian ada ini spionnya, ini menggunakan spion model winglet ya, jadi bisa dilepat, bisa dilipat-lipat seperti ini. Nah, jadi kacanya di sini, ini kacanya. Nah, ini kacanya. Nah, ini sudah cukup besar ya. Kalau mode balap, nah seperti ini. Kalau mau lihat spion, nah ini bisa untuk melihat ke belakang, tapi tidak bisa untuk melihat masa lalumu ya. Jadi penampakan dari depan seperti ini. Ini lanjut bagian atasnya dulu dari bagian belakang. Jadi belakangnya ini, joknya ini original punyanya R15 versi 3. Jadi bisa dibuka lewat sini ya, langsung pakai kuncinya buka, bisa dibuka. Kemudian bagian tangkinya ini juga bisa dibuka juga ya. Dalamnya ini pakai tangki ori R15 versi 3. Tapi untuk full pump-nya masih tetap pakai punyanya Fiction All. Kemudian lanjut lagi bagian stang, ini menggunakan stang jepit ya. Stang jepit variasi, ini bisa di setel maju mundur, bisa di setel sudutnya menyesuaikan selera ya. Kemudian bagian master remnya, ini menggunakan ala-ala Brembo 14 mili, jadi untuk pengereman sudah cukup maksimal. Untuk shocknya ini masih pakai shock original, cuma dikasih cover ya, ini cuma cover aja. Jadi versi shock upset down low budget seperti ini 100 ribuan. Nih, nah penampakan seperti ini cuma cover aja. Tapi untuk tampilan sekilas sudah di jalan sudah nggak kalah sama upset down ya. Kemudian lanjut lagi bagian pelek. Ini ya. Bagian bawah pelek ini menggunakan original punyanya R15 versi 3, kemudian sudah dicat warna merah sesuai request yang punya motor. Untuk bagian pengereman ini pakai orinya, masih tetap piringan R15 versi 3, masih ori, ini masih cukup tebel ya. Untuk kalipernya ini orinya Fiction, masih terpasang. Jadi kita setting bagian bracketnya biar bisa terpasang ya. Untuk shocknya ini pakai shock Fiction, jadi bagian bushing dalamnya ini kita setting lagi peleknya ya, sama bagian peleknya ini kita bubut biar lebih masuk ke dalam piringannya, biar bisa terpasang, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut tampak samping, jadi ini ada variasi stiker ya, ini bukan cat tapi stiker, ini sesuai request yang punya motor R15M, sama ya, satu tema. Kemudian bagian belakang sini, bagian post stepnya ini menggunakan original punyanya R15 versi 3 sekalian, depan belakang. Jadi untuk pengereman ini, untuk pengereman ini masih sangat maksimal. Beda lagi kalau kita menggunakan underbone variasi, untuk pengereman biasanya kurang maksimal ya. Ini bagian belakang peleknya, ini orinya R15 versi 3, set sekalian swing armnya ya, biar looknya dapat ya. Jadi hasilnya tetap mantap dan safety. Kemudian bagian gearnya sini, ini pakai masih bawaannya R15 versi 3, satu set sama velg ya. Kemudian rantainya ini baru warna gold ya, jadi terlihat lebih keren lagi. Kemudian bagian belakang ini ada variasi tambahan undertail. Nah, ini udah ada sennya, ini fungsinya untuk sen, sama tampilan lebih simpel ya. Jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini penampakannya. Kita lanjut coba tes buat jalan. Di pause, pause. Tak cukup. Ini jadi nyala lampu variasinya. Ini lampu alisnya. Dan ada lampu demonya warna biru. Kalau lampu utama dinyalakan jadi putih terang. Kita coba tes buat jalan ya. Jadi kurang lebih seperti ini posisi untuk ridingnya ya. Buat belok masih cukup aman, walaupun nggak begitu banyak karena ini stangnya posisinya agak naik ya, requestnya yang punya motor. Kalau beloknya mau lebih banyak
stangnya dibuat agak turun di sini, jadi dia nggak mentok ininya. Ini agak mentok, tapi ini udah banyak beloknya. Ini kita coba tes jalan ya. Untuk posisi radingnya ini masih nyaman. Shocknya juga ori, ini udah nyaman buat jalan. Jadi buat jalan masih aman, buat belok masih aman, pengereman aman, tampilan juga aman, nggak goyang-goyang ya. Ini kalau pakai body ori dia lebih stabil ya, fairingnya ini nggak mudah geter buat di jalan-jalan rusak. Jadi kelebihannya itu. Ini buat teman-teman yang mau modif motornya seperti ini bisa langsung ke Fiction Modif Shop ya. Alamatnya ada di Sukorejo Kendal, Jawa Tengah ini ya alamatnya. Nah, bisa langsung ke sini. Apabila nggak bisa ke sini, bisa juga beli spare partnya aja, kirim ke alamat teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modif Shop, salam satu never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares.
Fiction Modif R15. Wah, ganteng parah nih motornya. Gak kalah sama yang naik. Wih. Hasil modifikasi di Fiction Modif Shop memang gak pernah gagal. Ganteng parah. Modif R15 nih ganteng parah. Jos. Wes. Wes iklan sampo rejoice. Ah, ganteng parah, men. Mantap, men. Sepiannya ndak mleng siji. Kurang. Kurang munggah. Nah. Wis. Stop. Aku sangat bangga sama emakku. Aska Jos ini selesai modif langsung gas sama yang punya nih, luar kota